Oke, jumpa lagi di IFC Channel. Kali ini kita bermain puzzle, game puzzle yang suka muncul di Facebook Ads atau di YouTube atau di iklan-iklan inilah online. Langsung aja kita mulai. Nah, jendela kita buat tata jendela. Untuk membuat jendela buat si ini nih, bukan jadi jendela baru. Sekarang kasur. Oke. Sorry, bersin. Sekarang rapian. Dimulai dari yang shape-nya paling kelihatan aja dulu. Triknya begitu. Aduh, malah di refresh. Selesai. Great. Help mama. Satu hari lagi baru boleh. Alamak. So now what? Oh ini. Oh, puzzle ini. Mana ini? Itu cuma opening doang. Jadi game utamanya itu ini puzzle. Tidak. Pojok sih kayaknya nih. Di atas pasti. Ya, paling mudah itu kalau puzzle itu dimulai di pojok-pojokan. Ini di sudut pasti. Ini di sudut juga. Pojok kanan, sudut kanan ini. Kemungkinan di sini. Tapi kita taruh aja itu. Ini di bukan Pak, bukan. Di bawah nih mah. Mana nih yang pojok-pojokan? Ini ada pohon di situ pasti. Thank you.
pojok, mana ada pojok? Nih, game kayak gini tuh bagus buat anak-anak melatih. Motorik atau apalah itu, arti kecerdasan. Mana tadi? Satu lagi yang bawah nih, mana ini ya? Ini yang sudut-sudut udah pernah keluar gitu. Sudah. Nah, yuk, semakin dekat dengan keberhasilan. Hore. Sukses, enggak ngerti bahasa apa. Edel. Tidak akuratnya. Terus? Tetris modern. Enggak bisa diputer, Pak. Enggak bisa. Mm-hmm.
new record. Alamak, pegel. 15 menit nih. Oh, jadi permain utamanya ini. Nggak bisa dianduk lagi. Salah naruh. Target 129 gitu. Pengen diputer tapi nggak tahu mencet apa. Ini putar. Aduh, nggak bisa diputer. Terlalu panjang, Pak. Sampai berapa sih? Ayo, kapan beresnya? Kita tidak tahu sampai kapan ini. New record. Apa masih kayak gitu lagi? Nah, ya. Ya, seperti itulah game yang sering muncul di iklan Facebook atau YouTube atau website-website online, berita-berita online atau dan yang lainnya. Bisa download, namanya blog Jigsaw Puzzle. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Wassalam, and see you on the next videos. Bye-bye.